Hai Aristander, wherever you are, gimana kabarnya? Di video kali ini aku bakalan unboxing. Di sini ada LOL Surprise Little Sister. Yeay. Dan ini yang Winter Disco, yang Little Sister ya. Yang pet udah aku unboxing kemarin, kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, jadi kemasannya tuh sama banget kayak yang Fluffy Pet kemarin. Fluffy apa-apa namanya kemarin ya. Kalian bisa lihat ya nanti ya. Oke, yang Lils itu kemasannya kayak gini dan harganya Rp179.000. Aku belinya di Kids Station. Kayak gimana isinya, penasaran? Langsung aja kita buka ya. Kita kretek dulu. Ya. Putus deh. Dan ini yang original kayak gini, yang layer kedua. Wow, satisfying. Tuh, kayak gini kemasannya. Oke, langsung aja kita buka ya. Oh, tapi dia nggak ada glitternya gitu ya. Kalau yang pet kemarin ada glitternya. Di sini kita dapat satu. Dua. Tiga. Dapat tiga blind bags. Tuh. Tiga blind bags. Wah, ada stikernya juga. Ini lucu banget. Kita pasang ini di dalam. Jadi tempatnya kayak gini. Oke, kita taruh dulu. Kita buka blind bags-nya ya. Yang pertama kita buka, ada sepasang sepatu. Sepatunya lucu banget, hitam merah putih gitu. Terus yang kedua kita dapat, wow, lucu banget. Ini yang original ya, kayak gini, lucu banget. Dan yang ketiga kita dapat tas. Wow, tasnya keren banget kayak gini. Nah, di sini aku udah punya air dingin. Kita lihat apakah bonekanya bisa berubah warna. Kita lihat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuh, dia kayak pakai rompi gitu jadinya. Tuh. Tara. Oke, sekarang kita pakaiin sepatu dulu. Wah, sepatu yang kebesaran. Kayaknya nggak bisa deh. Dan kita bisa pasang stikernya di sini. Oh iya, kita belum tahu kita dapat yang apa. Saya cari tahu dulu. Kita dapat yang Lil Pins. Tuh, kayak gini. Nah, ini tuh bisa kita tumpuk ya. Yang pertama ada Glitter Globe, Fluffy Pets, dan Lils. Yang Fluffy Pets ini aku kemarin udah unboxing. Aku ambil dulu ya bolanya kayak gimana. Nah, jadi ini dia bola dari Fluffy Pets kemarin. Dan kita bakalan tumpuk sama ini. Punyanya si Lil Sister. Jadi kayak gini, bisa ditumpuk. Nah, jadinya kayak gini. Harusnya di bawahnya ada lagi yang Glitter Globe, cuman aku belum unboxing. Next bakalan aku unboxing dan kita bisa naruh tiga-tiganya, tumpuk tiga gitu. Lucu banget.
Oke, kita bakal naruh ini di dalam aja. Ini sepatunya untuk boneka yang ada di glitter globe ya. Kita simpan aja tapi. Kita simpan aja. Kita pasang. Nah, jadi ini tadi boneka yang udah kita dapat di Little Sister. Dan dia bisa berubah warna. Oke, buat kalian anti standar yang udah nonton, makasih banget udah nonton videoku. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe warna merah dan juga tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah subscribe biar kalian gak ketinggalan ya kalau aku bikin video terbaru lagi. Oke, makasih udah nonton videoku ya. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Bye-bye. Bye, Little Sister.